teman-teman semuanya. Perkenalin, nama gue Rebecca Tetamartana Pitupulu. Sekarang udah jam 8 malam di kantor Jalan Tikus dan kita akan pergi makan Indomie Abang Ade yang katanya, konon katanya adalah Indomie paling pedes di dunia. In the world, the spiciest meal in the world. Dan kita akan melakukan tantangan, akan ada dua orang dari tim Jalan Tikus yang akan nyobain. Dari sisi kiri kita panggil... Sangat bersemangat. Dan dari sisi kanan, saingannya adalah... Oke, jadi mari kita lihat bagaimana pertandingan ini. Halo guys, sekarang kita lagi mau pesen nih. Bagas mau pesen apa, Gas? Saya pesen internet, Pak. Indomie telur kornet. Nih gua sama kalau sama Bagas gua enggak berani banget kalau yang pedes-pedes kayak gini. Lo bisa lihat sendiri dah. Pedes mampus, kayaknya mereka berdua bakal pesen yang kayak begitu dah. Kita sih enggak kuat. Gue bakal mampus. Gue internet semua kan. Apakah kalian berdua siap untuk mampus malam ini? Siap. 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 Ya. Gue sih sedikit meragukan ya sebenarnya, tapi kita lihat aja kejantanan dua lelaki ini malam hari ini. Ya. Oke, akhirnya momen yang kita tunggu tiba juga. Jadi akhirnya mie-nya udah datang nih ya. Dan kontestan kita akan memulai untuk menyantap makanannya dalam hitungan saya ya. Oke, siap? Siap? Siap nggak? Oke, siap. Oke, siap. Dua. Satu. Makan. Makan, woy, makan. Masih sanggup, Bang? Sanggup lah. Masih sanggup, Bang? Oke. Lanjutkan. Kalau gue menang, gue bakal nyanyi lebarin McKnight, marry your daughter, ya. Can marry your daughter and make her my wife. Lanjutkan. Dicampur pakai cabe dan enggak, orangnya suka pedas. Ini buah anaknya manja, ini enak banget. Gak berasa super pedes atau something special apa gimana gitu. Jadi this is like, yeah, you know. Iya. Biasa aja gitu, gue. Lagi. I want this. Pembeli pedas, coy. Luar biasa, Happy. Sorry. Gue gak bisa ngerasain tantangan ini dengan sempurna. Jadi gue gak bisa nyanyiin Mary McKnight-nya Mary Yodo itu buat Becca. Sorry, Becca. Enak. Dari 1 sampai 5 nilainya? 10. Sampai 5 ya? 6 deh. Bonus 1. Thank you.
gue nggak pedes karena terbukti gue menang kompetisi ini. Cuma anjing panasnya itu keringetan. Dia kalah. Dan karena berhubung di dalam panas banget, gue udah nggak bisa nahan lagi gerahnya. Tapi oke lah, buat lu yang suka pedas, wajib kesini. Cuma, aduh gue kebiasa di peler. Gila banget. Salah, asyik habis banget sumpah. Gak bohong, tadi gue kan ada pencewek aja. Gue pernah-pernah cool. Ya pedas banget, ya Allah, bentar. Gue bentar. Oke, jadi tadi kita udah lihat nih ya, kalau misalnya tim Jalan Tikus sudah berhasil menaklukkan Indomie Pedas Challenge. Bener ya banget. Dan jadi siapa yang menang tadi? Epi berhasil memenangkannya. Oh, Epi si alay. Iya. Dan cuman keringet-keringet dikit gitu ya, tanpa iya, air mata berhasil. Tapi kayaknya tadi sambil buka baju. Oh iya gitu sih, tapi... Ini ada apaan sih? Ini apaan sih? Ini ngapain ini yang nggak menang? Ngapain di sini? Ya, pokoknya nantikan challenge-challenge kita berikutnya. Kalau misalnya kalian punya tantangan buat tim Jalan Tikus, leave it on the comment below. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita. Woo!